Ini adalah permainan shooting lawan Thanos. Lawan Thanos, waduh. Di sini kita punya target. Go. Pemenangnya. Kalian yang ingat, kita pernah datang di tempat ini, teman-teman. Kalau kalian ingat, beberapa waktu yang lalu, kalian search aja di YouTube, kita udah buat banyak keseruan. Di sini ada lempar kapak. Nah, waktu itu kan sudah main. Di sini ada mini golf juga. Kita juga udah pernah main, ya kan? Nah, waktu itu ada banyak lagi ya permainan yang lain. Kalian search aja di channel aku, semuanya ada. Nah, hari ini kita datang lagi ke sini karena di sini ada satu permainan baru. Baru lagi ini. Baru, ini bagus banget. Jadi teman-teman harus nonton. Kenapa? Karena ini baru dan saya tuh suka banget sama mainan ini. Ini adalah permainan shooting. Wih, cowok jadi, banget nih mainan. Di sini tempatnya namanya apa? Shooters. Nah, kalau nggak ada shootingnya kan aneh dong. Oh iya, benar. Shooter. Di sini. Sudah ready sekarang. Waktu itu kita kesini dia belum jadi. Belum jadi. Sekarang udah ready, guys. Lihat, di situ udah ada gambar pistol. Langsung aja yuk kita ikutin seperti apa keseruannya. Like videonya dan subscribe. Ini ada tulisannya nih. Shooters shooting range. Artinya apa? Shooting range artinya tembakan gitu. Arena menembak. Arena menembak. Arena menembak. Ini kalau teman-teman mau main, bayarnya mulai dari 50.000 2 round. Kita sekarang mau main yang ini. 100.000 6 ronde, 2 competition. Jadi nanti akan ada 2 senjata yang kita pakai. Oh, nanti musuhnya kita ini. Lawan Thanos. Lawan Thanos. Waduh, berat banget. Ini Thanosnya. Mana batu akiknya? Enggak tahu. Kita nanti akan melawan Thanos di dalam. Ini nanti ada pistol namanya Desert Eagle dan ada juga yang namanya Glock. Kita langsung aja masuk. Bilang permisi gitu. Permisi. Otomatis buka. Ah, kita udah disambut ternyata. Ayo, masuk yuk. Enak, adem. Wah, iya. Di sini adem, Bro. Bilang dong dari tadi, Bro. Iya. Bro, kita ke sini mau belajar menembak nih, gimana nih mau main. Oke. Sebelumnya selamat siang dulu. Ya, siang. Perkenalkan nama saya Ari. Ari. Iya. Jadi hari ini saya akan jadi instruktur buat kakak-kakaknya nembak di sini. Di sini kita bakal nembak di dalam shooting range ini kita bakal nembak. Kita bakal menggunakan mainan airsoft gun. Airsoft gun, oke. Airsoft gun, iya. Menggunakan bal bulat, pelurunya itu namanya bal bulat. Di sini kita bakal menggunakan dua jenis pistol. Yang pertama kita pakai Glock, yang kedua kita pakai Desert Eagle. Oke. Jadi di sini bakal dapat 4 practice dulu. Buat ngerasain dulu, nyoba nembak. Setelah itu kita kompetisi. Kompetisi. Kamu kompetisi lawan aku. Kamu iya nih. Bagaimana dengan keamanan di sini, Bro? Untuk settingnya nanti saya akan jelasin detailnya nanti. Oke. Tapi aman ya? Aman. Kalau yang mau main di sini anak-anak umur berapa? 17 tahun. 17 tahun. Jadi ini buat penonton yang nonton video ini kalau kalian udah umurnya 17 tahun ke atas silakan datang sini. Langsung main di sini, guys. Tapi in case apabila di bawah 17 tahun, apabila sudah mendapat izin orang tua atau diawasi sama orang tuanya? Oh, boleh. Diawasi orang tuanya ya. Minta izin dulu tadi. Izin dulu. Oke. Kalau kita siap? Siap. Siap. Oke. Sebelumnya silakan dipakai dulu kacamatanya. Ini penting nih. Ini untuk safety. Safety goggle nih. Saya juga ya. Boleh kakaknya ada mainnya? Saya iya. Oh, kalau gitu enggak apa. Di double ya? Oke. Okay. Pertama kita bakal pakai Glock dulu. Katanya pistol kok golok, Nal? Glock. Itu jenisnya? Glock. Glock. Itu apaan, Bro? Buat targetnya. Buat jalanin targetnya. Oh, gitu. Ini bisa jalan. Dah. Itu nanti kalau kalian tembak enggak gini deh, Bro. Gimana? Terbang. Enggak. Kita bisa setting difficulty-nya. Wah. Apa yang disetting, Bro? Jauh jaraknya. Jauhnya. Oh, gitu. Iya. Untuk pertama segini dulu. Wah, ini yang main udah sering ya? Ada banyak yang main. Sudah. Pelurunya. Sudah kelihatan kan? Iya. Oh, itu pelurunya. Iya. Yang putih-putih itu. Kamu kira beras? Bukan. Peluru tuh. Ini meskipun tamu nggak makan restoran boleh main aja, Bro. Oh, boleh. Boleh. Ini namanya ini pelurunya, ini ball bulletnya. Heeh. Mm-hmm. Yeah. Ini terbuat dari plastik dicampur dengan keramik. Oke. Okay. Jadi apa yang kita tembak? Jadi headshot saya apa gimana? Iya, di sini kita punya target. Bisa dipilih mau mencari center of body-nya atau di kepalanya, bebas. Di badan ada 6 poin, di kepala ada 10 poin, bisa dipilih.
Pertama saya jelasin dulu. Oh ya, sebelumnya punya pengalaman menembak? Enggak. Saya nembak dia doang. Oke. Okay. Saya mau enggak jadi pacar begitu. Oke, okay, saya jelasin dulu. Ini kosong. Oh, pertama kita bakal pakai glove. Saya akan jelaskan cara pegangnya dulu. Jadi cara pegangnya itu seperti ini. Jadi diusahakan megangnya setinggi mungkin. Jadi di sini tidak ada gap, benar-benar nempel. Oke. Okay. Jarinya selalu di luar trigger sebelum kita siap untuk menembak. Saat kita udah aiming ke target, sudah siap untuk menembak, baru jarinya menyentuh ke trigger. Setelah itu tangan kiri kita, ibu jari tangan kiri menunjuk ke target. Sisanya membentuk sudut kira-kira 45 derajat. Kemudian wrapping ke tangan kanan kita. Jadi bakal seperti ini. Oke, bisa dicoba? Oke, oke. Pegang ini guys. Nih, pegang. Enggak boleh ada gap dulu. Enggak boleh ada gap di antara. Oke, siap. Dar! Wow. Belum. Nanti untuk aimingnya pakai ini, Bro. Benar. Nah, aimingnya matanya ditutup enggak, Bro, satu. Oke, jadi saya jelasin. Jadi untuk bidiknya caranya seperti ini. Oh, ini ada namanya fixer belakang, ini namanya fixer depan. Jadi tugas kita make sure pistolnya lurus sesuai dengan target yang kita arahkan. Itu matanya nggak pakai nutup sebelah gitu, Bro? Saya sarankan coba buka kedua matanya. Jadi kita bisa, saat kita nembak dengan dua mata terbuka, kita bisa tracking pelurunya lebih bagus. Oh, untuk cara pakainya seperti ini. Gimana jadi, cara pakainya? Pertama kita masukkan dulu magazine-nya, tempat pelurunya, yeah, sampai bunyinya klik. Oke. Okay. Kokang sekali. Yeah. Aiming, ready to use. Oke. Okay. Nggak usah dikokang-kokang lagi ya, gitu cuma ya? Sekali di awal. Oke, okay, guys, kita coba ya. Silakan dicoba. Ini kan praktis ini kan? Iya. Praktis, kokang sekali. Iya. Oke, okay. Ya. Saya tes nih. Oke, okay. Tinggian aku daripada target. Oke, okay, kita tes. Are you ready? Ready. Ready. Stand by. Go. Suaranya mantep di sini ya. Iya. Kaget aku. Sudah. Lu harus langsung dilepas. Oh, harus dilepas. Untuk safety-nya. Nah, ini kita lihat coba hasilnya. Kita lihat. Oke, okay, kena kepala sekali, kena. Ini kalau punya di rumah sekali. Bagus ya. Terus. Ini untuk apa, Bro, kecil gini? Itu jadi misalkan kita sudah percaya diri sama kemampuan nembak kita, mau cari 20 boleh. Cuma ada konsekuensinya. Misalkan kita meleset kena minus 10 ya. Jadi ini gimana ngitungnya nanti? Jadi nanti kan ini masih praktis, jadi kita belum hitung dulu. Nanti setelah sudah kompetisi kita hitung. Andaikan ini kompetisi akan saya hitung. Ini 6 poinnya 2 kali, 4 poinnya 4 kali, 3-nya 2 kali, 2 poinnya sekali dan seterusnya. Nanti kita hitung. Di sini malah enggak dapat ya? Dapat 1 poin. Oh, kalau body 1 ya, ini body 1. Oke. Okay. Oke, okay, kita langsung ke next round. Kita pakai diesel legal yang lebih besar. Ini saya punya tapi plastik di rumah. Ada. Iya. Keren. Oke. Okay. Jadi menggunakan diesel legal ini namanya diesel legal. Jadi sama aja, konsepnya sama aja, tapi saat Mbak sama Masnya nembak, yeah, saya mau Mbak sama Masnya pay attention ke sini. Jadi jangan terlalu tinggi penempatan ibu jarinya. Karena saat kita nembak, slide-nya bakal mundur. Oh, gitu. Bisa melukai jari. Jadi ibu jari kanannya ditempatin di sini aja. Oke. Okay. Okay. Kirinya di sini. Oke. Okay. Aiming, siap. Cara pakainya sama, masukin magazine sampai klik. Kosong sekali. Aiming, tembak. Ini ada safety-nya, namanya safety. Kalau misalkan dia ke bawah, nggak bakal bisa naik. Jadi harus di atas dulu, ke atas dulu, siap. Oke. Okay. Okay. Siap. Kita ganti targetnya dulu. Are you ready? Ready! Stand by! Go! Keren banget! Oh my god! Oke. Okay. Oke. Okay. Gila, ini keras banget tuh. Kalau salah-salah tangan bisa kejepit, ini bahaya. Aduh. Oke, kita lihat skornya. Menegangkan nih. Wih, hasilnya keren. Ya, ini tadi di sini banyak nih ya. Satu dari sini. Di sini yang lari-lari nih. Oke. Okay. Berarti ini baru praktis. Masih praktis. Ini praktis. Sekarang kita hitung ya. Next kita kompetisi. Kompetisi. Oke, okay, siap. Siap. Oke. Okay. Ada yang nyangkut di sini pelurunya. Tuh. Ini pasang rel gini di kantor besok. Buat apa? Iya, nanti kalau minta flash disk, jepitin kiri. Oh, gitu. Ini katanya ownernya shooter, ini baru level 1 katanya. Nanti dia akan bangun level 2. Ya. Targetnya tuh bisa gerak-gerak tuh.
jadi susah kita ngejarnya gitu. Ini harusnya sih ada masukan dipasang musuh kita, jadi kayak kita nggak suka sama siapa, jadi bisa. Lebih tepat sasaran ya kita. Bawa sendiri lu, kertas hati, gitu, ngeprint ya. Musuhmu ya. Kita reload dulu. Kalau pakai lente baju bisa nggak? Nggak bisa, beda. Are you ready? Ready. Stand by. Ya. Go. Ya. Habis. Ini kenapa ada di leher? Kenapa ini aku kerja? Rasanya aku enggak ngeker leher. Ini mungkin digigit nyamuk. Bisa aja. Saya hitung ya? Iya. Oke, dengan Mas siapa? Yudis. Yudis. Mbaknya? Kristina. Kristina. Oh, dia enggak pernah dipotong. Oh, jadi di satu kertas ya, gitu. Nanti dihitung. Oke, untuk gelok kita ada 14 round, saya hitung dulu perkenaannya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 hit, 1 miss. Satu di luar kertas berarti. Saya hitung untuk satu poinnya dua kali, dua poinnya bersih, tiga poinnya sekali, empat poinnya satu dua tiga empat, empat poinnya empat kali, lima poinnya satu dua tiga empat, lima poinnya empat kali, enam poinnya dua kali. Oke, sekarang ke Mbak Kristina. Iya. Saya hitung. 14 round, perkenaannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sama, satu miss juga. Dilebihin satu lah, Pak. Dibonusin. Oke, dibonus. Nggak boleh. Fair play. Saya hitung untuk Mbak Kristina, satu poinnya sekali. Oh, ini nggak dihitung satu ya? Itu dihitung dua. Di kepala kena sekali, 4 poin. Di badan, 2 poinnya 3 kali. 3 poinnya sekali. 4 poinnya 3 kali. 5 poinnya sekali, 6 poinnya 2 kali. Oke, saya hitung dulu. Ya dulu ngajar di kelas. Oke. Mas Yudis dapat 53 poin. 53 poin. 53 poin. Jago sayang. Padahal kalau orang yang ahli itu nembak di sini terus 140 deh. Oke, Mbak Kristinanya dapat 43 poin. Yes. Beda 10 poin. Beda 10 poin. Oke, masih ada next round. Masih ada round kedua. Nah, ini bagus nih. Yang kedua ini bisa juga. Tembakannya keras banget. Iya. Are you ready? Ready. Stand by. Go. Jangan diganggu. Habis. Oke. Kamu udah habisnya ya? Enggak kerasa. Enggak kerasa. Iya. Seru soalnya. Mataku tadi giniin terus. Kenapa? Kok gitu emang ngaruh ya kayak gitu? Buka dua enggak bisa dia bayang-bayang deh. Untuk sekarang waktu senario saya itu. Oh, ada 15 round untuk di serigalnya saya hitung kenanya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sama satu mes juga. Pelurunya berapa? 15. Oh, peluru. Berarti hilang satu, guys. Oke, ini saya hitung karena udah bikin luka, saya hitung satu. Oh, yes. 1 2 3. 3 kali di satu poin. 3 kali. 2 poinnya kena 2 kali. 3 poinnya kena 3 kali. 4 poinnya sekali. Mumpung enggak dilihat. Tusuk-tusuk sendiri. 6 poinnya 3 kali. Oke, sekarang ke Mas Yudis. Oke, ini keren nih. Wah. Oke. Okay. Perkenaannya bagus. Woi, ini kok hebat banget di situ. Grouping biasa main saya di CS tuh loh. Oh iya. Dia jago main CS. Oke. Okay. Satu poinnya kosong, dua poinnya bersih, tiga poinnya bersih, empat poinnya empat kali. Oke, okay. Lima poinnya dua kali. Lima poinnya dua kali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan kali di enam poin. Oke, 54. Cepet ya kali-kaliannya dia. Udah biasa di sini soalnya. Oke, saya hitung skornya. Oke, untuk di round di Desert Eagle, pemenangnya Mas Yudis 80 poin. Wow. 80 poin lah. Ayo, start buat hari ini. Wow, buat hari ini. Buat hari ini. Hebat. Oke, Mbak Krisnanya dapat 40 poin. 40 poin ya? Masih ya, bagus. Setengah dari kamu. Tapi paling nggak udah ngerti dia kan? Benar. Nanti kalau ada mahalin, bisa kan? Pasti, emang. Bisa, ngerti. Wah, mantep, bro. Hebat. Thank you very much. Ya, makasih. Thank you very much, bro. Seru banget.
Terima kasih sudah ngajarin kita dan sudah main di sini juga. Sama-sama. Ini teman-teman sekali lagi ya, kalau yang mau main kayak gini juga, ini seru banget. Ini pistolnya juga airsoftnya mantep banget ya. Jadi buat kalian yang mau coba mau main langsung aja datang ke Shooters di Seminyak. Kalian bisa cek di deskripsi bawah, aku pasang semua alamatnya. Oke, terima kasih sudah nonton, like dan subscribe, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dah, makasih bro.